Fitri Rahmawati atau yang biasa disebut dengan Fitri Tropika sudah menikah hampir 3 tahun dengan suaminya Irfan Hanafi. Setelah menyandang status sebagai istri, kehidupan yang dijalani Fitri Tropika tentu semakin bahagia dan penuh warna. Namun sayang, selama ini rumah tangga mereka belum dianugerahi momongan. Bukan karena keduanya sengaja menunda, melainkan lantaran wanita yang akrab disapa Fitrop itu menderita sakit TBC kelenjar getah bening. Penyakit tersebutlah yang membuat Fitrop dan suaminya memang dilarang untuk memiliki anak dulu. Kalau program memang belum, karena kan aku memang masih harus penyembuhan si TBC kelenjar ini. Jadi memang dari dokter juga disarankan untuk kalau bisa jangan program apa-apa dulu gitu. Karena memang obat yang harus aku konsumsi non-stop selama 9 bulan ini kan memang dia dosisnya agak cukup keras. Jadi kalau misalkan sampai aku program dan memang sampai jadi gitu, itu obatnya akan berbahaya buat si babynya. Jadi kalau sekarang tuh ya udah kita fokusin ke ngobatin dulu aja. Divonis menderita TBC kelenjar getah bening tentu saja membuat Fitrop merasa drop. Beruntung, ia memiliki suami yang sangat pengertian dan selalu mendukungnya untuk bisa sembuh. Maka saat ini, yang dilakukan Fitrop hanyalah fokus menyembuhkan penyakitnya dengan rutin mengonsumsi obat-obatan selama 9 bulan. Untungnya sih nggak yang terlalu parah banget, sudah dibiopsi juga, sudah diangkat akhir tahun Desember 2016 kemarin. Tinggal nyembuhin si TBC-nya itu aja. Dan itu memang wajib minum obatnya 9 bulan non-stop. Gak boleh putus. Gak boleh putus, kalau sampai ada satu hari aja yang skip atau lupa, aku harus ulang lagi dari awal. Gitu, makanya jadi sekarang udah dia fokus ngobatin ininya.